Rasanya anjing banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya harap kalian baik-baik saja. Ya, teman-teman, seperti yang kalian tadi lihat di awal, ya, musik itu lagi viral-viralnya di TikTok. Ya, udah ding passwordnya. Passwordnya anjing banget. Oke. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit video seperti di depan tadi, ya. Aplikasi yang kita gunakan adalah CapCut, ya. CapCut ini, teman-teman, ya. Nah, ini bisa kalian download di Play Store, itu free. Ada yang berbayar juga, tapi kita gunakan yang free, teman-teman, ya. Oke. Dan kemudian siapkan satu foto yang kalian ingin edit, ya, dan satu buah foto atau background hitam, teman-teman, ya. Oke, kemudian setelah kalian siapkan itu, kita buka saja aplikasinya. Nah, setelah kalian seperti ini, kita pilih new project. Oke, kemudian kita pilih foto yang akan kita edit, ya, misalnya ini, teman-teman. Kemudian kita pilih yang hitam, ya, foto berwarna hitam ini, teman-teman. Nah, kita pilih foto yang berwarna hitam itu nomor 1 dan yang foto yang ingin kita edit itu nomor 2. Jika sudah seperti ini, kita klik add. Nah, kemudian yang hitam ini kita klik foto yang hitam di sini, kita klik saja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman, kita panjangkan yang hitam ini sampai 5,8 second. Nah, jika sudah, teman-teman, kemudian ini kita panjangkan sampai 4 detik. Nah, jika sudah, kita perbesar dengan cara cubit tengah, kemudian perlebar, perbesar. Nah, yang ini, teman-teman, kita split menjadi 8 bagian atau 7 lah, 7 bagian. Satu, caranya klik fotonya, kita klik split. 2, klik fotonya lagi, kita klik split. 3, kita klik fotonya, kita klik split. 4, klik fotonya lagi, klik split. 5, ulangi sampai 8, ya. 6, 7, 8. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, ya, kita atur durasinya menjadi 0,5 second. 0,5 second. Nah, 0,5 second, teman-teman, ya. Semuanya, teman-teman, ya, kita atur. Teman-teman, jika sudah diatur menjadi 0,5 second semua fotonya, kemudian kita berikan efek di fotonya, teman-teman, ya. Caranya, kita klik foto pertama atau terserah kalian foto yang di mana. Ini, teman-teman, ya. Kita pilih animasinya. Animation. Nah, kemudian kita pilih yang in. Nah, kita geser ke kiri terus. Nah, sampai menemukan zoom in. Nah, zoom in ini kita klik dan kita atur durasinya sampai 0,2 saja. Nah, jadikan ini semua pada foto, teman-teman, ya. Jadikan efek ini semua pada foto. Nah, kita klik lagi, kita pilih zoom, kemudian atur durasinya 0,2. Nah, semua foto, teman-teman, ya.
Nah, teman-teman, jika sudah diatur, klik tombol kembali ini. Oke, kita cek apakah semuanya sudah memiliki efek. Oke, teman-teman ya. Kemudian kita pilih musiknya, teman-teman ya. Caranya jika teman-teman mempunyai musiknya di video, misalnya video TikTok yang sudah kita download atau video lainnya, kita pilih ekstrak. Atau jika teman-teman bingung memilih musiknya, teman-teman bisa download di link deskripsi, teman-teman ya. Oke, kita pilih ekstrak. Kemudian kita pilih video yang memiliki musiknya seperti itu. Kemudian kita pilih import sound. Nah, maka jadinya akan seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jika sudah, kita masukkan teksnya. Kita paskan ya. Nah, di sini teman-teman. Kita klik kembali. Kemudian kita pilih teks. Kemudian kita pilih add text. Kita pilih auditing passwordnya. Oke. Kita sudah seperti ini, teman-teman. Kita pilih efek, kita pilih art juga bisa, kemudian kita pilih animasi, kita pilih ini, ada ding passwordnya, kita pilih oke. Jika sudah, kita paskan, teman-teman ya. Nah, jika sudah selesai, kita pilih split, kemudian kita hapus. Nah, kemudian kita add text lagi. Nah, sekitar sini teman-teman ya, atau 0,3. Kita pilih add text lagi. Kita tulis pas. Kita pilih efeknya, artinya terserah kalian. Oke, kemudian kita pilih animasinya ini. Oke, di animasi ini juga kita bisa atur durasinya, teman-teman ya, bisa seperti ini. Oke, jika sudah, kita paskan dengan audionya. Sini teman-teman ya, kita split, kita hapus yang ini, kemudian kita coba dengarkan lagi soundnya. Nah, yang ketawa ini kita tambahkan teks juga, kita tulis hahaha, kita masukkan emotnya. Oke, kita pilih efek, kita pilih animasi, terserah kalian mau yang mana. Oke. Nah, yang ini kita split sebelum muncul foto, teman-temannya. Kita klik teksnya, kita split. Yang ini kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, kita kecilkan biar enak. Nah, oke. Nah, segini. Kemudian kita kasih efek. Caranya kita kembali ini, teman-teman, jika belum kembali. Nah, kita kasih efek yang ini, teman-teman ya. Efek.
Kita pilih yang party, kemudian kita pilih yang with flash. Caranya kita pilih oke. Black flash juga bisa teman-temannya, sesuka kalian lah. Kita perpanjang sampai sebelum ganti foto. Nah ini. Oke, jika sudah, yang ini kita kasih efek yang black flash juga bisa. Oke, sampai akhir. Tarik. Sudah, kemudian kita kasih efek lagi yang pas di sini. Kasih efek yang ini, teman-teman. Oke. Kemudian kasih efek lagi. Terserah kalian mau yang mana. Juga. Oke, kita kasih efek lagi. Yang neon, teman-teman ya. Oke. Jika sudah. Efeknya yang black face, club, colorful, neon ya. Ingat teman-teman ya. Kita panjangkan durasi efeknya sampai akhir video. Sampai akhir foto teman-teman ya. Oke, sudah. Kita coba musiknya dan inilah hasilnya teman-teman. Oke, teman-teman, jika sudah kita tinggal ekspor. Oke, jadilah videonya tersave di galeri. Teman-teman bisa cek. Dan itulah tadi tutorialnya bagaimana cara mengedit video Odading sedang viral di TikTok. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Like juga video ini dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu cara editnya. Oke. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.